guys, ketemu lagi sama aku. Dan kali ini aku mau review tentang sebuah produk dari Wardah. Sebenarnya ini udah keluaran lama ya guys, cuman aku baru ini belinya. Ini itu BB Lightening Cake Powder. Katanya ini tuh udah ada kandungan BB creamnya gitu guys, jadi BB cream kombinasi sama bedak jadi satu gitu guys. Dan di sini tertulis Wardah Lightening BB Cake Powder bebaskan celahnya kulit wajahmu, bedak padat SPF 15 PA plus membantu kulit wajah normal dan berminyak tampak bebas kilap, hasilnya matte cerah alami sepanjang hari, katanya gitu ya guys. Dan ini udah ada SPF-nya 15 PA plus. Formulasi multifungsi bekerja secara tepat untuk melembutkan, meratakan serta mengurangi tampilan pori yang besar. Katanya ini bisa mengecilkan pori-pori ya guys, menyamarkan pori-pori gitu. Dan kita langsung coba aja. Aku beli warna yang 03 natural ya guys. 03 natural. Kelihatan kan guys? Oke, langsung kita coba aja. Ini dia packagingnya. Wow, unyu-unyu banget ya guys. Tada. 03 natural. Aku ini nggak pakai apa-apa guys, belum pakai apa-apa. Habis cuci muka. Muka aku ada bintik-bintik kecil. Pori-porinya di bawah mata juga lumayan dia kecil kelihatan. Aku nanti mau yang sebelah kiri aku pakai apa namanya day creamnya Wardah juga dari White Secret. Dan yang sebelah kanan aku tanpa apa-apa, nggak pakai apa-apa, oke? Okay? Oh ya, aku mau liatin kalian teksturnya ya kan. Ini dia penampilannya guys. Kayaknya pas di kulit aku ya guys. Lembut banget. Ini tuh teksturnya lembut banget ya. Katanya ini tuh cover banget. Wow, dia ini ternyata kalau lihat begini kan kayaknya agak gelap, tapi kalau udah di swatch di pipi atau tangan kita baru lebih cerah. Oke, kita langsung coba aja. Aku pakai pelembab sebelah kiri ya guys. Biar sambil ini agak meresap, aku mau pakai bedak yang sebelah sini dulu. Ini yang sebelah kanan tanpa apa-apa ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali taps. Wow guys.
Oke, ini hasilnya guys. Tuh, sebelah kanan udah aku pakein BB Lightening Cake Powder Wardah. Dia tampak lebih halus ya guys, yang lebih halus. Terus bintik-bintik hitam aku lumayan ke jadi samar gitu guys. Tuh. Gak kelihatan ya kan. Tapi kalau kantung mata tetap harus pakai concealer ya guys kalau mau benar-benar tertutup. Tapi ini udah mantep banget karena aku lebih suka yang kayak gini karena lebih natural ya guys, nggak yang tebel gitu kelihatannya. Bagus banget guys. Dan ini aku mau pakai juga, ini kan tuh masih kelihatan ya bintik hitamnya. Oke. Oke, hasilnya wow. Pas banget warnanya guys, dibilang aku warna natural ini. Di kaca pun bagus guys. Itu cover ya guys, cover lumayan cover ya guys. Titik-titik kita masih tersamakan. Dan kita bisa lihat juga lumayan kan, lumayan tersamakan guys. Oke, menurut aku ini bedak top top banget. Dan aku beli harganya cuma Rp52.000 ya guys. Ini menurut aku worth it ya guys. Bagus banget guys hasilnya itu guys. Kita udah nggak perlu pakai apa-apa, nggak pakai pelembab pun hasilnya sehalus ini guys. Bagus, nggak beda jauh dengan pakai pelembab. Oke, menurut aku ini rekomend banget buat kalian yang cari bedak yang kalian nggak mau ribet gitu, nggak mau pakai lembab apa gitu, kita bisa langsung pakai bedak ini karena bedak ini udah ada BB creamnya ya guys, udah campur BB cream guys. Jadi kita tinggal langsung tap 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 selesai, kita pakai lipstick dan pakai blush on sedikit, pakai alis jadi. Oke, aku mau lanjut makeup aku sebentar, nanti aku kembali lagi. Tara, aku udah kembali lagi guys, dan ini hasilnya aku pakai blush on sedikit dan pakai pensil alis sedikit. Udah selesai. Oke, menurut aku ini recommended banget buat kalian ya guys, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Oke, gitu aja aku reviewnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Bye-bye.